Ini kita udah siap-siapkan. Ini gak boleh pakai airband. Susah mau duduk kepalanya. Aku juga ikut. Jom, pakai kasutnya, slippernya. Mari kita let's go. Let's go. Ami yang bawa ya. Ayo. Oi. Bawa. Udah dapat. Ayo kakak, bawa kamera kakak. Ini jalannya ya. Wow. Ada pokok peltaula. Wih, banyak kali. Lagi bawahnya itu, ayo. Oke, jom kita cek. Sini nak aku. Mana kacang kedelainya? Sama bilang gitu. Ya nyamuk nak aku. Ya. Sudah jadi anak kampung dia ya. Salam jua-jua. Nanti bapak turara sini lah. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan masih bisa bersyukur. Dalam keadaan apapun. Amin. Mana kam? Hari ini kami mau petik kacang. Kedelai. Jom kita petik. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah, pemirsa, di sore hari ini kita kegiatan outdoor, yaitu panen kacang kedelai punya bibi saya. Jangan risau, jangan khawatir pemirsa ya. Kita sudah menanyakan dan sudah membayar untuk membuat video di sini ya. Oke? Okay? Jangan kena baju. So, enggak usah berlama-lama, jom kita let's go. Yuk, oke. Okay. Ami, jangan Ami, apa pun dah tahu putih ini bunga. Macam biasa aja. Ami pun tahu. Bunga kacarkan. Ini kan, Ma. Iya. Jom kita ambil bunga. Untuk sembahyang nanti di rumah. Dulu di Malaysia. Tabur, kan? Bunga banyak. Bunga kurang banyak, selalu sembahyang. Di sini bunga banyak. Kalau sampai ke apa ya, Ma? Kubur sama apa kan, Ma? Kalau itu mau bagi tahu nanti mau beli nak aku kalau sama kuburan bolang. Boleh lah warna lain-lain. Ini pink aja lah kesukaan Nami. Itu, pink. Pink susu namanya itu, kakak. Cukup. Mau ambil ini lah, sikit pink susu. Bunga kacar-kacar. Dah, ini tinggal ditabur aja pemirsa. Udah Mi. Dah cukup. Oke, ini dia bunganya ya. Nih. Kita ambil. Ui. Macam orang jatuh. Putir kan? Entahlah. Ini udah cukup rasanya ini. Pop. Sudahlah, sudah banyak kali pun. Suami saya tidak tahu cara mengutip ini ya, kacang kedelai. Ambilinnya satu-satu, bukan gitu. Oh my goodness. Ayo. Sama batangnya itu sebenarnya ambil semua pemirsa. Sampai bawah dah. Ini sayang sekali, cuma berbau udah ambil udah. Jadi cabut, ambil batangnya. Tengok ini udah diambilnya dia, batang semua. Macam ini cabut? Yes, that's right. Coba. Cabut. Kita panen kacang kedelai ya.
Oke, angkat sini saya. Wah, ini dia kacang kedelai yang sudah dipanen singgem ya. Ini suami dengan anak saya kurang pandai kacang kedelai pemirsa ya. Sebenarnya kalau kita panen kacang kedelai, dia enggak kita ambil satu-satu, betul tak? Kita potong macam ini. Nah, kita ambil ini. Daun semua kita awaskan saja. Nah, tengok. Dia satu tangkai kita ambil. Ha. Karena kita rebus pun dia satu tangkai. Nak injam. Tunggu, ini tajam nak kok. Rebus semua ini kan. Nah. Biasa orang ini dengan tangkis sekali. Kalau ini mau beli mana? Pasar? Ini jarang orang jual macam ini sayang. Selalunya udah direbus. Karena orang Malaysia ada tanam ini kacang kedelai. Tak tahu saya. Iya kan? Inilah pemirsa kacang inilah buat untuk soya. Boleh jadi susu kedelai. Itu saya tahu. Tapi dia pohon alia pun saya tak pernah tengok. Pohon alia. Wih, mana? Macam itu mah kena muka. Macam ini. Iya. Kalau kita ambil yang udah tua-tua pemirsa, ini dia bijinya udah besar ini. Kalau rebus kan andeko. Besar dia sambil tengok TV, rebus. Sembang-sembang. Enak. Makan pun pakai nasi pun enak mah. Iya. Mak payah kali pun pakai gunting. Pisau ini tajam kali nak kok. Berat. Ini kita cabut ya. Petak. Dah, udah banyak nak kok. Oke, cukup lah. Mana pisau kita tadi enggak? Awal juga bawa. Oh ini sayang. Letak sini kak, letak sini kak. Banyak ni ambil. Tapi saya tengok buahnya enggak terlampau inilah. Besar-besar. Kesian umbi lomba. Nih, tidur dia. Kami yang kesian gigiti nyamuk, dia rehat. Tadi dia tanya pukul berapa, awak cakap tak pergi pancing kan? Gila pancing anak saya yang itu pemirsa. Apa dia cakap? Ma, pukul berapa? Masih lama saya cakap. Nanti aku tidur apa tinggalkan aku pancing. Ini dia bangun kalau nangis. Siapa pun tak ada rumah kan? Kedek lah. Kak culik duit mempek. Ma, gini dah busuk. Kalau dah hitam-hitam. Enggak nak kok. Kadang enggak. Soya, susu kedelai yang alergi dengan susu haiwan. Nah, susu kedelai lah. Tinggi protein ini, tinggi protein. Tempe. Semua dari kacang kedelai. Saya pernah buat susu kedelai ini, pemirsa. Rebus. Ambil susu. Taruh ke dia. Dulu saya kerja di rumah family saya, kan dia selalu buat susu kedelai, buat sendiri. Terus? Dibikin susu? Sampai puluh. Sampai dulu. Wih, banyak juga kita panen yang gak? Jangan kau halangi kamera, Kak. Udah gigitin nyamuk.
so jangan pegang. Mas kam, mas kam. No, no, no. Ambil itu entah. Itu nak kunta yang kamu cabut itu tadi nak ko? Itu yang kita cabut tadi. Belum semua tua ya pemirsa. Tadi katanya memang panennya nanti ini lepas hari raya baru ada pesta katanya. Jadi baru dijualnya sama orang yang suka rebus kacang kedelai ini. Kalau udah dibeli di pesta 5.000 sikit aja ini. Ini pertama kali Ami dengan apa nampak pohon kedelai ya. Terus panen. Ami udah tahu. Bila kamu tahu? Udah. Dapur apa yang Ami makannya? Makan udahlah. Apa Sule. Sudah ini. Buat iya, tahu. Buat tahu. Kita tahu kacangnya. Sule, susu kedelai. 2.000 rupiah. Mata. Kalau ayam baru tanam jagung kan? Ini pun tadi jagungnya ayam semua situ, baru dia belum tanam dia, baru korek. Oh, dah habis. Finally hasilnya satu tong. Itu sayang satu lagi sayang. Ini dia pemirsa hasil panen yang kita ambil hari ini ya. Wow, satu baldi penuh. Ah, ini dia hasil panen kita. 1 kilo juga ada. Pemirsa ini, saya cakap satu baldi, saya cakap 1 kilo saja. Nah, ini dia pokok kacang kedelainya ya. Ah, di sampingnya ada pokok bunga. Oke, ini dia hasilnya. Ami sudah menahan sakit di kepala. Udah. Oke ya, kita ini mau pulang. Sekarang kita mau ambil barang-barang kita lah pemirsa. Oke pemirsa, sudah selesai aktiviti kita hari ini. Sudah dapat kacang kedelai, sudah dapat bunga. Ayo, so pemirsa, untuk ayo, sore ini video kita sampai sini saja ya. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Ambil botol itu, nak aku sampai pergi itu buang. Kotor nanti kebun bibi ini. Entah mama buang. Kita sudah sampai di rumah. Sisma, iya. Iya, Ma. Dah, selesai.